Yang YouTuber Teddy Kurnia TGM, bahwa pada hari ini kita akan membuktikan rumor yang berkembang bahwa memancing ikan nila dengan daun singkong. Ternyata daun singkong bukan saja untuk saudara Ian di sayur, tetapi juga untuk menipu ikan nila di kolam. Kita akan mencoba menipu ikan nila dengan daun singkong. Dan kita akan coba ini dari Teddy TGM akan membuktikan ini. Ini daun singkongnya kita ambil. Bentar dulu. Ya, ini rencananya mau mancing dengan daun singkong. Nah, ini diambil daun singkongnya. Kemudian ini dilipet-lipet oleh saudara Ian. Ya, ini daun singkong, Pak. Kita akan coba apakah mau atau tidak memancing nila gib dengan daun singkong. Dan ini lagi proses, kemudian ini mencari pancingnya, kemudian dikaitkan kepada pancing. Ini, dan ini saudara Ian yang penemunya ini di daerah kami ini. Daerah Ringgung ini, mendekati Ringgung sebenarnya, di Kecamatan Pagelaran. Pugung, Kabupaten Tegamus. Nah, ini kemudian dilempar. Dan itu saat proses di ininya tuh. Kita lihat prosesnya. Dan ini tuh, itu udah mulai ketarik-tarik. Mulai ada yang mendekati. Terus. Ya belum, iya. Ini umpannya dari daun singkong, guys. Dicoba melalui daun singkong menipu daripada ikan. Ini saudara Ian ini ternyata penipu ikan. Iya, sudah mulai ditarik-tarik, Nah, tuh. Iya, ditarik aja digantung ini. Nah, tuh. Ikannya alhamdulillah dapat itu, Pak. Ini menarik ikan atau memancing ikan dengan daun singkong. Demikianlah tutorial kami bahwa ternyata terbukti daun singkong bisa untuk mancing ikan. Terima kasih. Wassalam dari Teddy Kurnia TGM Lampung.